Jumpa lagi bersama saya Anung23 channel ya. Oke, kembali lagi saya kali ini memberikan sebuah tutorial singkat dan jelas ya. Banyak pertanyaan dari teman-teman, Bang, bagaimana cara kita melihat penonton di YouTube kita ya? Kita siapa saja yang menonton YouTube kita ya? Atau jumlah gitu ya? Oke, teman-teman, caranya sangat mudah ya teman-teman. Langkah pertama pastiin teman-teman sudah punya aplikasi pencarian ya, entar itu Mozilla, Google Chrome ya, browser lain itu. Namun di sini saya sering menggunakan Google Chrome ya, karena browser ini cukup ringan ya untuk kita pencarian sesuatu gitu ya. Oke teman-teman ya, kita langsung saja kita masuk ke aplikasi Google Chrome ya. Oke, di sini teman-teman silakan ketik sosialplade.com. Oke, teman-teman, sosialplade.com ya. Nah, saran saya teman-teman silahkan screenshot aja biar teman-teman lihat cara tulisnya di atas itu ya, biar teman-teman ingat gitu, jangan lupa gitu ya. Socialblade.com ya kalau bahasa Inggris. Jika sudah teman-teman, kita langsung saja enter cari ya. Nah, inilah tampilan depan ya teman-teman, ini analytics made easy. Jadi ini social by track user status for YouTube, which Instagram dan Twitter. Oh, ini bisa juga buat Twitter dan Instagram juga ya teman-teman ya. Jadi ini social by ini dia kayaknya umum ya buat ngecek di siapa penonton di YouTube atau penonton di IG, di Twitter ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada semacam kotak putih itu ya. Ini enter in username from YouTube, which Twitter. Nah, jadi teman-teman kalau mau ngecek penonton di YouTube atau di Twitter atau di Instagram ya. Nah, sini teman-teman silakan masuk nama akun teman-teman ya. Di sini dalam arti nama channel gitu ya, misalnya channel YouTube teman-teman. Teman-teman mau ngecek penonton di channel YouTube teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngecek penonton di akun Twitter atau di IG juga, silakan di sini juga bisa kayak gitu. Oke, di sini kita coba ya, langsung saja kasih masuk ini nama channel saya ya. Ini sebagai tutorial, kita langsung saja ngecek channel saya. Oke, kita langsung cari aja. Kita menunggu checking your browser before accessing socialblade.com ya. Nah, ini sudah muncul teman-teman ya. Langsung saja. Ini Anung23 channel, ini channel saya ya teman-teman. Oke, di situ teman-teman bisa lihat ya, 36 upload. Jadi saya udah upload video 36, subscribe-nya 39. Viewers-nya 632 ya viewers, ini teman-teman bisa lihat. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman silakan geser ke kanan ya. Nah, di sini teman-teman ada lihat sebelah kanan itu select channel. Jadi teman-teman silakan klik di situ select channel. Nah, ini teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini tampilannya. Ini ada video yang baru saya upload baru-baru ya, kemarin tadi, cara membuat animasi. Oke, teman-teman, ini bisa lihat scroll ke atas. Bisa lihat, nah ini TBD social bank rank. Nah, ini paling atas itu ya teman-teman, bisa lihat Anung berarti ini upload 36 video, subscribe 39, video viewers 634 ya. Ini saya gabung April ya, ya 14 April.
2020 baru ya teman-teman ya. Ya nggak lama juga sih, masih baru juga, baru-baru sebulan lebih lah. Ya. Jadi ini di sini cukup gampang ya teman-teman, kita bisa melihat siapa aja yang nonton. Di sini juga kita bisa melihat subscribe berapa subscribe, terus video views kita penonton juga ya. Jadi cukup simpel ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pengen mengecek penonton di akun Twitter atau IG teman-teman ya, seperti biasa tadi aku bilang ya, silakan masuk di yang tadi, yang bagian tampilan menu pertama tadi ya. Jadi di sini cukup lengkap ya teman-teman ya. Oke, ini video yang kemarin saya upload ya. Jadi caranya sangat mudah teman-teman ya. Saran saya teman-teman bisa screenshot aja tuh pencariannya socialblade.com ya. Jadi di situ ada tulisan situ, silakan teman-teman screenshot aja biar teman-teman tidak lupa ya. Oke, sekian saja tutorial dari saya teman-teman ya. Cukup mudah, cukup simpel ya. Silakan teman-teman mencobanya. Jika teman-teman suka dengan video ini ya, silakan teman-teman like, komen, dan subscribe ya. Salam sukses buat kita semua. All the best for you.